enggak tak maafkan. Aku enggak pernah maaf kenan setan. Hah? Apa? Hah? Kamu ini. Sudah lama ini di badan ini, hah? Sudah lama? Hah? Siapa kamu? Hah? Kamu ini macam-macam. Santai dari mana kamu? Hah? Oh, kamu tak makan kamu nanti. Mana tangan ini? Tak makan. Tak ada yang kena. Peti-peti nemen. Aku tanya, kamu nurut? Apa kamu tak siksa? Nurut apa tak siksa? Nurut? Duduk. Perut. Password. Disuruh orang. Untuk apa? Nyiksa. Nyiksa gimana? Biar menderita. Menderita apa? Kamu siksa gimana? Kamu siksa gimana? Biar menderita. Menderita gimana? Tidak bahagia. Tidak bahagia gimana? Hidup dia, iya. Nah, cerita semua. Iya. Ayo cerita semua. Biar dia menderita. Terus? Tidak bahagia selama hidupnya. Terus? Itu aja, Bu. Oh, gak mungkin. Iya. Kamu sakiti apa aja? Banyak, Bu, sebenarnya, Bu. Sakiti apa aja? Satu apa? Satu apa? Sakitnya apa? Ayo ngomong. Ayo satu apa? Wajahnya jelek, Bu. Wajahnya jelek. Terus dua. Apa lagi? Jadi dua. Terus apa lagi? Ojo ngono, Bu, enggak mudun, santai. Terus ya puas, Bu. Oh, biar puas. Terus apa lagi? Ngapain kok dibuat gitu? Saya iri, Bu. Iri dari apanya? Iri, Bu. Iri apanya? Dia orangnya sukses. Oh, gitu. Dia terus cantik. Terus dia baik. Terus dia bahagia sama suaminya. Oh gitu. Dia disayang suaminya. Oh gitu. Iya. Oh, cuma itu kamu disuruh nyantai. Iya. Dimakannya apa kamu? Kamu makannya apa? Kamu dimakan. Dikasih uang. Masa ono setan makar uang? Loh, mata duitan loh. Dikasih uang berapa? Banyak berapa? Kontrak. Oh, kontrak. Sama dukunnya kontrak. Kontraknya di mana? Kontrak gimana? Kontraknya bayar mahal. Yuk, dibayar mahal. Sampai selesai. Oh, gitu. Ini belum selesai. Ini belum selesai. Hampir. Hampir selesai. Kalau kamu sudah urusan sama aku gimana? Tobat. Tobat. Oh, tobat. Kampret. Ngomongnya nih. Oh. Kok katanya ngerekam goyan itu? Gak boleh ngerekam ya selain keluarga. Selain keluarga aja. Gak boleh. Nanti keluarganya yang tidak terima. Iya. Terus? Terus? Kamu nyiksa apa ya? Siksa setiap hari. Kok siksa ya apa kepintau? Ya sakit. Sakitnya apa? Banyak. Banyak apa? Lampu kalau ritmo kan. Banyak. Penderita. Mas, sama yang pindah, bener kursinya dibuat okay. Duduk ini. Lapis duduk. Oke. Okay. Lah nyaman loh lah. Terus ya apa? Disiksa ya apa, hei? Nyiksa apa, hei? Kamu gimana caranya nyiksa, hei? Saya tidak terima dia bahagia. Sudah aku kan? Saya dagang, Bu. Dia ada ibu ini, dia saya enggak laku, saya bangkrut. Oh, gara-gara kamu pulang, gara-gara dagang. Kamu kalah saya. Oh, orangnya baik. Terus? Banyak penggemar. Aduh, banyak penggemar artis memangnya. Mbak, jangan rekam, sama nanya mokong. Heran aku. Karena tak tunjuk, mulai macam-macam. Terus? Apalagi? Ibu ini cantik. Gitu, cantik. Suaminya sayang. Oh, gitu. Terus aku mau tanya, kamu cara nyakiti apa? Ayo siksa. Siksanya ya apa? Gimana? Semuanya badannya. Ayo, ya apa tanganmu pakai? Ya apa caramu kamu nyiksa? Ya, saya... Tanganmu pakai? Ya apa caranya kamu nyiksa? Ya, saya siksa. Ya apa caranya? Terus? Pipinya kamu ngapain? Suka siapa? Jelek. Ya jelek, kasih apa? Kasih apa? Gendruwo. Terus apa lagi? Di mana gendruwonya? Gendruwo di badan ini. Oh, di badan ini. Lah kamu siapa? Saya gendruwonya. Kamu lucu. Terus kamu siksa apa lagi? Banyak. Banyak kok ngomong.
Kalau sama aku coba-coba sakit-sakitin Bu. Sakitin caramu. Masuk angin dia setiap hari dia menderita, dia marah-marah, dia suka ngomel-ngomel, dia ribut sama suaminya, dia semuanya. Oke, kamu kasih angin ya, opo caranya kasih angin ya, opo. Saya tiup. Oh, tiup, Bu. Oh, kok tiup gini? Kok tiup gini ya? Ngono ah? Iya. Oh, kok tiup gitu. Coba saya kamu tak tiup. Tiup kayak gitu. Coba tak tiup lagi. Ya ampun, Bu. Pak, urus kamu nyantet. Sekarang tak sampai tuh. Ayo. Ini barangmu, makanan. Ha. Ha. Sopo. Sopo. Wes, ayo pipi nih. Oh, sama macam kamu sama aku. Lah, apa tuh, Bi? Yo, di sini ah. Oh, yo, lihatan. Oh. Oh. Tanganmu tanganmu tak potong kamu tanganmu sampai gede-gede. Kamu jangan macam-macam sama aku. Ayo. Ini angin-angin, kamu makan. Oh, makanan. Oh, makanan. Bu, tolong Bu. Pak, saya mau tobat, Bu. Atau apa makan yang mau, saya tobat. Yang bisa potong hat. Bisa makan. Ampun, ayo. Ampun. Tobat lo, Mbak. Macam-macam kamu aku sama aku. Ampun, Bu. Terus? Ampunilah saya. Kamu mati tahun berapa? 2000. 2000 berapa? 14. 14. Terus? Ojo buing rinirunurin. Terus? Tapi kamu repot. Kamu disiksa kubur di mana? Disiksa kubur. Disiksa kubur apa? Disiksa. Disiksa di mana? Di apakan? Disiksa. Disiksa gimana? Bu, besi panas, Bu. Dipanas apa? Besi dipanas. Dipanas di besi. Iya, besi dipanas. Diapain? Terus, timah, Bu. Timah diapain? Timah disusurkan ke atas kepala. Bu. Oh, disusurkan ke atas kepala gini sampai tembus. Iya. Terus diapain lagi? Di rantai, Bu. Di rantai apanya? Kaki. Kaki sama perut apa? Perut saya besar. Apa? Perut saya besar. Perut saya, perutmu besar? Iya. Diapain perutnya besar? Diisi, Bu. Diisi apa? Dengan panas. Oh, dengan panas? Dengan panas api. Bu. Oh, panas api iya. Masuk ke dalam perutmu. Iya. Oh, terus apa lagi? Ilingin, Ton. Iya, Bu. Terus apa, Nek? Apa, Nek? Disiksa, Bu. Disiksa apa lagi? Dipecut. Dipecut? Pecut. Iya. Sampai pecut, toh. Pecut apa samblet? Dipecut. Oh, pecut. Terus apa lagi? Dipukul sama besi. Dipukul sama besi, terus? Iya, di kerangkeng, di tali tangan. Kok banyak banget? Apa iya. Sih perbuatanmu dulu waktu kamu hidup? Aduh, dosa saya banget. Lah iya, dosanya apa? Mengganggu orang. Mengganggu orang sekarang? Iya. Terus apalagi? Iya. Apalagi pekerjaanmu dulu? Perbuatanmu? Saya lupa. Masa lupa? Iya. Gak boleh lupa? Harus ingat? Harus saya tano. Ingat? Harus ingat? Makan Cerebrofit. Biar ingat. Terus? Apa? Cambuk. Cambuk. Air timah di atas kepala disiram. Air timah? Di atas kepala disiram. Air timah di atas kepala disiram. Ini disiram? Iya. Air timah. Disiram. Bismillahirrahmanirrahim. Air timah. Allah. Gak panas? Dingin. Sakit Bu, tolong Bu, makanan cacing.
jangan capek, bos. Pokoknya santai kesekso. Bentar capek, semua. Sampai sebulan, kok ini benar ya? Nyok, bentar capek, bos. Enak ya? Enak. Enak? Enak, capek tak tambahin teman. Aduh! Tidur. Panas! Panas! Mau makan garam aja sekali-sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, garam. Legi ya, Pak. Legi ya, garam. Garamnya enak. Enak. Cedepak. Enak. Cedepak. Enak. Enak. Enak enggak? Lah, enak. Garam laut itu. Enak, Pak. Enak mana? Sedep, Pak. Enak enggak? Makanan makananmu apa sih? Pilih makanan apa? Oh, daging. Daging apa? Daging apa? Daging babi. Oh, daging babi. Mau daging babi? Loh, katanya daging babi daging. Eh, babi enggak. Babi. Eh? Enggak. Loh, katanya makananmu daging babi. Tak kasih? Oh, bismillahirrahmanirrahim. Aku minta ya Allah daging babi yang busuk. Ini. Nah, ini makan. Ya. Silakan dimakan. Oh. Ini. Ayo makan. Oh. Ayo makan. Ya, makan. Ayo, cepet. Ayo entek no. Habis no cepet. Mau Nana? Nana gosok. Oh, Nana gosok. Nana ya gosok lo. Minum Nana ya. Ini tak tambahin es, Bu. Tak tambahin es krim Nana. Es lah. Oh, iya iki Nana, Bu. Ono es e adem yo. Enak-enak, wis iki diminum. Ayo cepet. Ini setan tidak seru, enggak seneng. Enggak kena gak guyon. Aduh. Oi. Sudah, kamu sekarang ambili apa yang kamu taruh di badan ibu ini. Woi, ini kon. Ayo cepet. Oh, Nana. Opo ae iku? Opo ae iki? Gelangi. Gelangi cepet laku. Ya, sekali-sekali makan ya. Oh, aku mau aku. Lala pokok menang, kok menang. Lala pokok menang. Lah yo, ayo di mana aku? Ya kan milikmu. Injeri gua kasih ibu. Masih kasih ibu kan tak masuk nang mulutmu lagi. Aku kan kamu kan bersihkan dari badan orang ini. Kan kamu yang naruh makanan sendiri. Ayo cepat. Macam-macam kamu sama aku. Ayo cepat, cepat. Ayo setan ayo pola-pola. Ayo sampai selesai. Mana? Untuk sopan. Oh, makan pentek. Ayo makan, kudu ditelan. Wes makanan dewe. Iya. Makan. Wes makanan itu rasain kamu. Bodoh kamu. Wong wes jadi setan, sik mau ditolok gitu. Disuruh. Ayo cepet. Ayo cepet. Bentar wong akeh. Ayo cepet. Balong. Marah terus. Ya jangan. Aku kalau sama setan jauh macam-macam. Cepat. Wih. Di pangani kape. Nurut Jess. Setan nurut yang ini. Ah nurut tak makan kamu. Setan senyar tu 14. Cepat. Kamu mati kenapa kamu
Mati bunuh diri. Mati kenapa? Mati dipukul. Dipukul siapa? Dipukul orang. Kenapa? Apa orang dipukul? Dibegal. Kenapa kok dipukul? Punya salah. Banyak salah. Banyak. Salah apa? Salah buat ngurung suruh-suruh orang saya mau. Makanya bodoh kamu. Iya. Terus? Kamu sekarang mau keluar? Mau. Apa tak keluarkan? Mau keluar apa tak keluarkan? Aku bisa keluar sendiri. Oh, dia keluar. Setan goblok. Goblok kamu itu ya. Aku mau tanya. Kalau orang menyuruh setan-setan ini, yang goblok itu setannya apa orangnya? Orangnya. Orangnya. Kenapa? Kenapa kok goblok? Di goblokin setan. Digoblokin setan. Iya betul. Betul itu. Saya katakan gini. Karena biar pengalaman. Orang yang menyuruh setan adalah orang yang goblok. Orang yang bersekutu dengan setan adalah orang yang goblok. Ngomong mau kamu ya. Yang setan. Ayo. Ya, goblok orang. Orang goblok. Goblok tuh orang. Wong kamu aja tidak diterima bumi. Jangankan Allah, bumi aja tidak diterima, malah kamu disuruh-suruh. Bento itu orangnya. Matanya kan. Hah? Matanya kan iri sama orang. Oh. Orang tuh enak punya masa depan. Terus? Kalau kami orang gak punya masa suram. Terus? Kami disiksa, masuk neraka. Terus? Sambil mau rasain neraka. Kamu sudah masuk neraka? Masuk neraka, Bu. Ini kemarin ada pertanyaan deh aku di YouTube. Yang namanya siksa kubur, itu sudah disiksa kubur. Mana mungkin yang siksa kubur bisa keluar? Bukannya kita itu sudah mati, bila mana ada orang yang mati. Ini orang yang sudah mati. Orang yang mati itu kita itu menunggu hari akhir semuanya, iya kan? Ya. Kita menunggu hari akhir, bila nanti hari akhir sudah datang, hari pembalasan Allah sudah ada hari akhir, nanti kita tumbuh kembali kan begitu. Ya. Nah, itu kan sebelum datangnya hari akhir kan terjadi begini. Yang amal ibadahnya baik, yang amal ibadahnya dan orang itu dekat sama Allah, insya Allah dia itu tenang. Tenang di alam kubur, tenang bahagia di alam kubur, jadi dia tidak akan gentayangan. Nah, kalau orang sudah disiksa kubur begini, otomatis yang sudah setelah itu bumi tidak mau, akhirnya lepas diimpit bumi. Coba ceritakan, kamu sama bumi diapakan? Diterima apa kak? Dihimpit bumi. Aku taunya dia dihimpit bumi. Bumi itu langsung ke bumi, langsung. Dia langsung gini. Dia di atas di dalam bumi. Ini aku melihat dia di dalam bumi. Habis disiksa kubur. Dia di dalam bumi langsung bumi menutup sendiri. Jret. Dia langsung lepas. Aku taunya itu. Jadi yang mengatakan walaupun itu berarti orangnya tidak paham betul yang apa yang ada di Al-Qur'an itu. Katanya di penjara di dunia aja nggak bisa lepas, apalagi di akhirat. Akhirat itu menunggu pada waktu kita itu hari kiamat itu baru kita sudah tidak bisa lepas lagi dari siksa kubur, begitu kan ya? Kalau sekarang kan kita itu menunggu siksa kubur, yo jess. Ngomong sama Mate. Iya. Set. Iya kan begitu. Jadi dia itu sudah disiksa kubur. Iya. Disiksa kubur, setelah disiksa kubur dari itu aku juga enggak paham karena dia yang sudah mati. Pengalamanmu ngomong alumni kamu itu. Ayo. Alumni tahun 2014. Ayo cerita. Dari habis disiksa terus ya Pak No? Oh, habis disiksa. Terus ya disiksa terus. Disiksa terus, mati, hancur, disiksa lagi. Itu sampai kapan? Sampai berapa? Sampai enggak ada lagi, enggak disiksa. Sampai disiksa. Kenapa kamu lepas dari anu siksa kubur? Karena kami masih mau disiksa terus. Terus? Jadi walaupun pergi juga tetap disiksa. Jadi dia dikasih kesempatan. Dikasih kesempatan sama Allah ibaratnya lepas dari siksa kubur ya. Nah, itu. Itu yang mati dikira kita mainan. Saya tidak mainan. Benar. Odi, kamu ngerekam ini, rekam itu semua. Dikira nanti aku anu tok. Odi munyer. Kita itu semua anu bareng-bareng. Jadi kita itu aku enggak main-main. Ini pengalaman mudah-mudahan yang melihat dan mendengar itu kita ibadahnya lebih tekun lagi. Amin. Kita diingatkan yang setan ini termasuk mengingatkan kita. Jess ya. Ini pengalaman karena dia yang sudah mati. Kalau kita belum mati, ya seakan-akan kita tahu, padahal dia yang sudah mati dia tersiksa. Tidak ada bandingnya. Tidak. Seandainya dia bisa hidup, dia tidak akan pingin hidup.
cuma sekali ingin ibadah saja, ya kan? Betul. Karena aku jujur, aku setiap hari komunikasi dan omong-omongan langsung dengan orang yang sudah mati. Bahkan ada kiai yang mati, kiai mati menjadi pocong. Dari pocong ketemu sama aku, minta didoakan agar diampuni dosa-dosanya sama Allah. Sedangkan aku tanya, kenapa kamu mati jadi pocong padahal kamu dulu kan kiai, aku bilang gitu. Jawabannya cuma satu. Saya jadi kiai, saya ceramah kesana kemari. Saya bukan karena Allah, tenar. Tapi karena saya ingin tenar, karena saya ingin disanjung orang, karena itu nggak berindik kamu. Ya. Benar. Jadi kita itu semuanya karena Allah. Kita berdoa karena Allah, kita sholat karena Allah. Oh, ada jempolmu, potonganmu. Apa yang penting hati kita tetap karena Allah, bukan karena ingin disanjung, bukan karena ingin tenar, bukan karena apa. Aku saya masukkan ke YouTube bukan karena aku ingin tenar juga, karena aku ingin ibadah. Satu, yang pengalaman dari setan-setan begini, mudah-mudahan kita bisa sholat lagi yang kita lupa, karena kita banyak lupanya, karena kita banyak sombongnya, karena kita itu banyak banyak gayanya, padahal kita nggak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Mudah-mudahan dari pengalaman setan-setan yang begini itu pengalaman kita ke depan kita. Jadi biasanya kita sholat saenak dhewe, insya Allah bisa tak disolat, sodako saisoi dilakukan semuanya. Dan itu pun karena Allah, bukan karena anak moro tuwo, orang karena anak konco, orang karena ngono aja. Orang karena kebetan. Terus aku juga saya masukkan YouTube bukan karena aku ingin tenar juga tidak. Aku karena aku insya Allah bisa mengobati orang yang tidak penyakit yang sulit untuk penyembuhannya. Kemana-mana sudah pergi kemana-mana, nggak bisa. Anu aku insya Allah bisa. Ya, seperti ibu ini. Ibu ini sudah kemana-mana pergi untuk pengobatan. Jadi medis sudah angkat tangan ibaratnya gitu, karena seakan-akan tidak penyakitnya ya Pak ya. Nah, ke orang pinter yang aku lihat ibunya ini sering dibohongi, suruh minta ini, harus arate ini. Insya Allah aku tidak mau begitu. Kalau ada biaya, silakan datang kemari, tetap tak terima. Enggak ada biaya pun saya terima. Itu aku makanya tujuanku, saya masukkan ke YouTube agar orang yang menderita mudah-mudahan kalau aku mampu, saya bantu semampuku. Itu tujuanku. Jadi aku ngomong begini karena kemarin di YouTube ada yang komen begitu. Berapa? Kumpulkan jadi satu, santet aku. Kumpulkan temanmu, santet aku. Ayo. Wis, kumpulkan. Santetan aku. Wis, ilmumu kerahkan. Kekuatanmu kerahkan. Oh, santetan aku ae. Daripada nyantet-nyantet orang sing gak bisa rapat ini. Ayo. Ngapain gak berani, sudah tak kasih tahu nih. Ini ada dukunnya nih. Ayo. Saya gak peduli sama dukunnya. Mudah-mudahan dengan adanya ini, orang-orang yang dolim, orang-orang yang suka nyakiti orang, yang buka hatinya. Dan mudah-mudahan tahu siksa kubur dan yang mereka yang disuruh, mudah-mudahan siapa setan itu, dia bertobat. Inginku cuma begitu, aku gak bisa apa-apa, aku juga gak bisa dendam atau membalas-balas, aku juga tidak bisa. Menyiksa begini-begini kecil. Makanan sehari-hari. Kecil, makanan setiap hari. Mana temanmu? Lihat temanmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana temanmu? Mana? Cari-cari. Lihat. Hei. Lihat temanmu. Ingin tahu? Kamu ingin tahu? Tak telat dulu ya. Ya. Apa? Ada apa? Ini aku menelan setan semua. Termasuk kamu mau saya telan. Tapi tak siksa dulu. Iya, saya tidak pernah ampun sama setan. Aku tidak pernah ngambuni setan. Ini ngapain? Mau nyusu nih, tak susui. Apa nyusu? Hah, kamu senang aneh gendruwo kan nyusu-nyusu? Ya, ayo susu nih, tak susu nih, gini Ces, tak susu nih. Ngapain? Oh tidak, walaupun kamu takut-takut, maaf-maaf.
senang aku tetap tak siksa. Tak siksa. Tak siksa. Tidur, terlentang. Macam-macam sok sombong. Kamu kira bisa nyanyi gini? Kalau ketemu sama aku, mati kamu. Sudah, kamu mau keluar? Apa tak keluarkan? Keluar masuk perutku ya. Masuk sendiri ya ke perutku ya. Bisa? Masuk ke perutku sendiri ya. Tak kasih pintu kamu. Mau? 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 Awas kalau kamu gak mau. Mau? Mau masuk ke perutku sendiri? Ke perutnya Bu Ning, mau enggak? Mau, Bu. Mau ya? Wis, ambluk. Kamu. Wis enak. Dari mana, Bu? Dari mana semen ini tadi? Sudah diobati belum? Enggak kemana-mana, Bu. Enggak kemana-mana. Sudah diobati belum? Sudah diobati belum? Sudah diobati belum? Wis obati ya. Kayaknya sudah itu ya. Enggak tahu, sudah belum? Kayaknya aku di sini. Dari tadi? Iya. Masa sih? Keluhannya apa, Bu? Ngapain? Ngapain di sini? Rame-rame. Rame-rame. Aku di sini aja. Kayak ngapain di sini lihat semua ini. Waktu di sana dulu aku memang penyakitnya banyak loh, Bu. Lah banyak itu apa? Ya, ada yang gatal. Terus ada yang mambu gitu. Terus muka saya, Bu, ini apa namanya? Bengkak. Lah sekarang? Bengkak ini. Lah sekarang? Enggak bengkak. Lainnya nggak tahu, nggak bengkak. Ngaca. Bengkak, terus itu ya masuk angin katanya. Suka masuk angin. Jelas sekarang. Kayaknya sehat ini kena angin ini nggak kedinginan lagi. Biasanya kalau kena angin kedinginan. Oh, kalau kena angin kedinginan. Terus kedinginan, pokoknya orang apa namanya kemarau kena panas kipas angin aja saya nggak. Kalau di rumah sana, terus ini pakai kaos kaki, pakai semua. Pakai jaket, pakai selimut, kedinginan, dingin tiap hari dingin. Lah sekarang? Makanya nggak bisa mandi tadi kan dingin mandi ya. Tadi sini. Oh, lah sekarang? Sekarang kok tadi kan pas angin ini kok nggak dingin enak. Oh gitu. Ya. Terus sekarang sakitnya yang lain mana? Ya. Ada nggak? Mana? Cari. Ya, katanya diobatkan mana? Yang di mau diobatkan mana? Ada. Kita nggak tersakit loh. Kok kayak kurang sakit ya? Sehat, ya. Ngapain kesini kalau gitu? Ya sudah turun aja kalau gak sakit. Ngapain? Ini yang nunggu banyak.